teman-teman, sini, sini, sini. Lihat, teman-teman, lihat. Coba kemarin ya. Pelan-pelan. Awas. Tunggu. Oh, ini dia, teman-teman. Oke, mana pelannya? Oh, ntar dulu. Hei, wow. Bentar dulu, enggak, dengar. Wow. Oke, bentar dulu. Hei. Wow, cerah. Oke, teman-teman. Kita pegang dulu ya. Kita mau tahu suara besarnya. Oke, teman-teman. Saya banget. Wah, saya kita lanjut lagi. Teman-teman, yuk. Kita ada barangnya. Ini ada kayu tua yang lapuk, teman-teman. Seperti ini. Sering video-video saya yang banyak ular juga di tempat-tempat seperti ini. Kita congkel ya, bentar, teman-teman. Kita congkel pakai ini. Nampak juga ada ularnya. Nah, ini kosong karena posisi apanya? Kayunya itu nggak ada rongga lubang yang sangat besar, teman-teman. Ya, lanjut. Oh, dapat kayu nih. Seperti transaksi nih. Yuk. Terasakti. Oke, teman. Itu bekas sarang ular piton juga, teman-teman. Ah, oke. Ya. Teman-teman. Ya, ini ada lubang juga nih. Ini lubang sarang piton, tapi udah nggak berguna, teman-teman. Nggak ada nih, kosong. Yuk, yuk, teman-teman. Ke sana. Oh, ke sana. Ini kopong ini. Oke, teman-teman. Ini sepertinya sarang ular kobra. Cuma posisinya ininya cetek kali, nggak begitu dalam, teman-teman. Coba di aduh bongkar. Wow, lihat, teman, lihat sini, lihat teman-teman, lihat. Oke, lihat teman-teman. Nah, ini lihat teman-teman, seperti ini. Jadi ular piton itu dia suka di lubang-lubang yang bekas dihuni oleh tikus-tikus, dan seperti ini. Ini contohnya seperti ini, teman-teman, lihat. Nah, ini lihat teman-teman. Lihat ini posisi tanahnya, dia nggak tahu nih, mungkin dia bisa bertelur atau sendiri, teman-teman. Kita nggak tahu juga. Kita lihat dulu ya. Teman-teman, dia kalau dipegang langsung ke dalam lagi. Wow. Oke. Nah, teman-teman, lihat ini sebelahnya juga ada lubang. Lihat. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau lubang seperti ini kita bongkar. Teman-teman jangan khawatir, dia tetap mencari lubang-lubang lagi seperti yang tadi. Itu teman-teman, dan tadi ini ada lubang. Nih, teman-teman, seperti ini. Nah, lubang seperti ini, lihat. Nanti kalau kita bongkar itu lubang atau sarangnya, dia akan pindah lagi ke lubang yang seperti ini, teman-teman. Kalau di sini ada tikusnya, dia akan sangat apa ya? Maksudnya dia akan mencari lubang baru dan mencari makanan yang baru, teman-teman. Wow, hari ini cerah banget kita. Wah, mantap. Yuk. Nih. Kita bongkar aja ya. Hah? Coba lihat. Hah, kayaknya sendiri yang nih, lihat warnanya. Warnanya putih, kuning, tapi dia cukup apa namanya? Cukup bagus kan ya? Hah? Tapi enggak begitu besar ya. Tua kan warnanya ya. Kita bongkar dulu ya. Hah, bongkar ya. Oke, betul. Di sini aja, teman. Wah, keras banget. Sini dekat, dekat. Jauh. Sini.
Hah? Oh, udah kesini dia. Cari ini. Mana? Mana? Itu. Ini. Itu yang bubuk. Mana? Oh, ini teman-teman. Lihat nih, lihat. Nah, ini teman-teman. Nah, ini. Wow, keluar dia, keluar, keluar. Awas, 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 awas. Lihat nih. Awas. Tapi nggak begitu besar ya, teman-teman. Oh, dia mau ke dalam, teman-teman. Lihat. Dia mau ke dalam terus. Di sana ada lubang kecil. Dia mau masuk ke dalam terus. Oke, bentar ya. Kita pegang dulu. Sabar. Oh, ini dia. Wih. Oh, ini dia. Ini. Lihat, teman-teman. Ini lubang tikus yang dimasukin dia. Lihat, ini dekat, dekat. Jangan, Pak. Nah, teman-teman, ini lubang tikus. Dan nanti dia akan masuk dulu ke dalam. Sampai dia mendapatkan tikus tersebut, teman-teman. Tapi ini tikusnya kayaknya nggak ada, teman-teman. Oke, kita buka dulu. Kita ambil lagi ya. Tengok. Tengok, tengok, tengok. Udah kelihatan. Ya lihat, 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 lihat. Oh, ini dia. Coba deket lagi, deket deh. Awas, awas, awas kemarin ya. Pelan-pelan. Awas. Tunggu dulu. Oh, ini dia teman-teman. Gih, mana kulanya? Oh, lihat teman-teman. Oh, lihat ini. Awas. Oke, bentar dulu. Wow, keluar dia. Wow, mantap kali. Bentar dulu. Hei, wow. Wow, lihat teman-teman sini, lihat sini, sini, sini. Oke teman-teman, walaupun ini nggak begitu besar, tapi dia sangat agresif banget. Lihat suaranya, desan dia teman-teman. Lihat, lihat dengar dulu, bentar dulu, lihat, dengar, dengar, dengar. Wow, oke bentar, oke bentar dulu. Wow, besar banget ini teman-teman. Wow, oke bentar ya, kita tekan dulu ya ekornya ya. Awas, awas, awas teman-teman. Hei, wow. Oke, bentar dulu. Yes. Wow, sana, 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 sana. Wow, lihat ya teman. Kemungkinan dia itu masuk ke lubang ini dan dia belum menemukan makanannya ya. Jadi perutnya masih kecil teman-teman. Mungkin dia akan nanti akan pindah lagi ke lubang lagi yang baru lagi ke yang ada tikusnya teman-teman. Dia seperti ini. Dia cepatnya sementara dan dia akan pindah lagi setelah dia nggak tidak mendapatkan makanannya teman-teman. Seperti ini. Lihat teman-teman. Oke, kita dulu ya. Bentar dulu, kita pegang dulu. Bentar, awas. Tadi. Oke, bentar dulu. Wow. Oke. Oke. Awas. Tadi dulu. Wow, besar banget ini. Oke, saya mau ambil ekor dulu teman-teman, ekornya. Karena kalau nggak ekornya dulu, sangat agresif banget dia ini. Oke, lihat dulu, lihat. Wow. Tunggu, 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 tunggu. Ini kita pegang dulu ya. Bentar dulu. Kita keluar dulu ya. Awas, awas. Awas, hati. Oke. Oke. Oh. Bentar dulu. Bentar, ini ada daun. Oh. Bentar dulu. Coba dulu ya. Kita pegang dulu ekornya. Woi. Wow. Wow, teman-teman. Lihat. Besar banget ini ularnya. Woo, mantap, lumayan. Lihat, teman-teman. Wow, jos. Wow. Mantap banget. Oke, teman-teman. Kita pegang dulu ya. Kita mau tahu suara besarnya. Lihat ini ularnya cukup besar banget dan enggak begitu gemuk, teman-teman. Oke, bentar. Oke. Oke, bentar dulu. Wow. Lihat, teman-teman. Mantap. Oke. Oke, lihat nih. Wow, lihat nih dekat. Hush! Wow. Lihat, teman-teman. Wow. Lihat, wah, oke teman-teman, ini kita pindahkan lagi di lubang lagi yang lain lagi teman-teman. Yuk, kita pindah lubangnya. Oke, bentar. Wow, oh, besar banget. Oke, lihat, mantap. Oke, yuk, kita taruh sini ya. Taruh lubang lah. Hah? Taruh lubang aja. Taruh sini ya. Biar dia narik tikus di sini, baik tikus teman-teman biasanya. Lihat. Oke, kita lepas ini. Oke. Oh. Lihat teman-teman. Nah, dia langsung kabur. Oh. Lihat. Wow. Wow, lihat teman-teman. Dia langsung kabur dalam. Oke, teman-teman, dia akan mencari lubang lagi dan mencari tikus-tikus lagi teman-teman, biar dia enggak di situ lagi. Dia jenuh mungkin dia di situ teman-teman. Terima kasih teman-teman. Saya menepetualang.
Oke, saya akhiri. Lalu waktu kita akan jumpa lagi teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, jangan komen, dan subscribe di channel Manda Petualang. Saya akhiri. Saya Manda Petualang. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.